Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Wan Speedman Sport, okay. Ini pasal sahkan cikgu beta, cikgu beta. Okey, settle dah. Aku dah pasang banana. Banana ni 6 lah, keluar 6. 6 keluar satu. Okey, daripada hit keluar ke tepuk satu kan, 6 keluar satu. Okey. Okey, tengok sini kan. Okey. Kalau kita nak buat kalau kita nak pasang wastegate kan. Okey, ni cara dia. Okey, cara dia. Kita welding dekat sini. Okey, kita welding dekat sini. Okey, kita matikan lubang-lubang semua ni. Ni lubang pintu actuator lah. Ni lubang pintu actuator. Okey, kita mati sini. Mati terus sini. Okey, barulah kita dapat pasang wastegate. Macam video yang aku share dalam channel aku lah tengok. Dalam tu. Ni maknanya itu hari tak ada wedding apa semua. Ni aku tunjuk cara wedding. Okey, kita tutup lubang ni. Kita tutup lubang ni, lepas tu kita tutup lubang atas ni. Lepas tu baru boleh pasang. Jadi yang ni aku kena pasang ni lah, pasang intercooler macam paik semua aku dah pasang. Okey, aku akan pasang intercooler. Okey, aku akan set up intercooler. Jadi ini lah terseluk intercooler ni. Sebab terkeluar geng, terkeluar. Tapi kalau nak taruh macam ni pun boleh, dekat sikit. Tapi masalahnya paiklah kena banyak pusing dekat, kena dekat apa, dekat bumper apa semua. Jadi aku fikir biar tak apalah, terkeluar pun tak ada masalah. Terkeluar tak ada masalah. Bukan kita nak pergi jalan-jalan pun. Tadi piping aku buat pakai 2 inci setengah geng. Piping aku pakai 2 inci setengah. Tengoklah sistem macam mana. Okey geng, stay tune eh. Aku akan buat intercooler dulu. Okey geng. Okey geng. Okey, piping intercooler. Okey, aku dah pasang. Okey, aku dah pasang dah intercooler, aku dah pasang. Okey. Sekarang ni okey, paip ni aku akan masuk dekat sini. Okey, jadi sekarang ni masalah dia elbow aku tak cukup. Okey, aku kena settle cari elbow dulu. Okey, aku settle cari elbow dulu, maknanya paip ni corner sini masuk ke atas ni. Okey, ke atas ni barulah aku akan pasang block off. Okey, baru aku pakai elbow lagi sini. Okey, lepas tu sepatutnya kalau dekat sini aku ingat aku nak pakai clamp, V-clamp kan. Aku nak pakai V-clamp. Okey. Jadi aku tak nak buat kerja banyak. Okey, aku akan cari pleat, pleat untuk Azuz ni. Okey, aku akan cari pleat untuk Azuz ni. Lepas tu masuk ke dalam ni, dalam lubang ni lah. Turun. Ada setengah ni, ada kedai Azuz. Dia masuk, dia keluar ke sini. Okey, dia akan keluar ke bawah ni. Ya, kalau macam ni tak masuk akal lah. Okey. Okey, dari segi tebu ni aku tak tahu lagi macam mana. Kita tengok lah apa respon tebu ni dengan tebu yang lama. Okey, tebu yang lama memang fail terus lah. Memang fail terus. Memang fail terus. Memang tak boleh. Bagi aku kipas besar. Okey, kipas besar tak ada peranan sangat lah. Kita tengok tebu ni pula macam mana. Sebab kita nak buat kereta ni, kita kena kaji lah. Kita kena kaji sesuai ke tak sesuai. Benda tu biasa lah. Sebab tu orang panggil kaji selidik. Kaji selidik gitu. Kita tengok.
Tak ada lah, aku nak pasang intercooler last. Aku pasang intercooler. Okey, intercooler ni memang banyak lah terkeluar. Memang banyak. Tapi tak apa, biar. Sebab kereta ni bukan aku buat apa, pergi jalan-jalan ke apa. Sebab kereta ni kita buat spec on the road lah. Kita buat main drag tapi spec on the road. Kalau setakat nak keluar pergi minum-minum air boleh lah. Gitulah. Jadi ini starter pun aku buang. Buang dulu sementara. Adalah nak buat sikit. Nak buat sikit. Ada apa dah kereta ni? Kereta ni memang tak ada apa dah. Macam dalam apa semua ya. Tak ada masalah ni. Tak ada masalah lah. Jadi aku nak settle turbo je. Aku nak settle turbo. Settle turbo piping masuk sini, lepas tu masuk ke lubang ni. Dia akan keluar sini, ada masuk block off ni. Block off ni ke sini. Jadi dia masuk ke situ. Tu je. Jadi exhaust aku akan buatlah paip turun ke bawah. Macam pipe tu nampak, aku pakai apa, V-clamp ke. Aku pakai V-clamp kat bawah tu. Aku pakai V-clamp kat bawah. Nanti kita tengok lah. Dan ni kita buat untuk piping dulu. Okey, lepas siap semua, okey, next video aku akan buat kita test kereta. Kereta ni dah berapa kali dah, memang dah berapa kali dah aku nak buat video, aku nak test. Tapi tak kesampaian. Sebab ada je masalah kereta ni. Memang ada je masalah. Dia nak tu, dia nak ni. Dia tak cukup tu, tak cukup ni. Nanti next video aku tengok, kita tengok perbezaan turbo ni dengan turbo yang sebelum ni. Okay, tengok dah, banding, kita banding. Okay, ni kipas yang turbo VL55. Okay, kita tengok turbo yang sebelum ni. Okay, aku tunjuk, jom. Oh, memang banyak beza. Okey. Ni kipas apa dah? Sebelum ni lah. Ambil kipas ni. Tunjuk dah. Okey, kita buang ni. Okey, tengok. Hoi, beza banyak. Memang beza banyak. Banyak memang banyak sangat. Okey, ni EA70 eh. Ni EA70. Okey, kita tengok kipas belakang dia. Aku rasa lebih kurang, dia nak lebih kurang. Beza pun tak banyak sangat. Tengok ah. Kipas ni EA70. Okey, ni EA60. Ni yang turbo aku, turbo lama aku. Memang banyak beza. Tapi kipas depan memang besar, kipas EA70. Yang ni kecil lah. Tapi kita banding apa, kipas, maknanya apabila kita pusing dengan turbo ni dengan yang turbo yang baru ni, memang dengan turbo baru lah. Memang beza. Oi, banyak tu beza kat belakang dia. Banyak beza. Lepas tu untuk dia pun, sebab turbo ni tu dulu aku pernah pakai dekat kereta apa, kereta hitam, kereta drag yang warna hitam tu. Kereta ni, kereta ni. Aku tunjuk eh. Dekat kereta ni. Aku pernah pakai. Aku pernah pakai dekat kereta ni. Dulu turbo tu memang tak ada masalah. Memang masuk bus. Tak ada masalah. Kereta ni lah. Yang masuk je bus. Tapi masuk dekat kereta aku, masuk je dekat kereta aku, memang tak ni, tak ni langsung. Tak apa panggil tu, tak masuk satu bar je. Masuk satu bar je. Aku heran tu. Jadi
Itu lagi masalah kata ni aku nak settle dulu lah macam mana turbo ni. Jadi okey, nanti aku akan buat lagi next video pasal siap semua. Siap semua apa piping semua kan. Okey, siap semua, nanti akan buat lagi video. Okey, jadi next video aku nak cuba ajak abah aku kan. Cuba ajak abah aku test kereta. Test kereta sebab kereta warna hitam yang tadi tu kereta dia. Okey, yang ni kereta aku. Jadi aku nak cuba ajak lah. Nanti siap lah kalau siap semua. Okey, siap nanti kita team apa semua. Nanti aku akan buat video. Aku nak cuba ajak abah aku race. Bukan race lah, maknanya kita test kereta lah. Sebab kereta semua mesing ni aku yang buat. Tapi tune joki dia. Tapi kita tengoklah macam mana kan. Kalau ada yang suka boleh komen dekat bawah. Kita tengok macam mana. Tapi kita nak test kereta tu, kita cari tempat apa, tempat yang selamat lah, tempat yang okey lah. Itu saja kan. Okey, kalau ada nak komen, sila komen di bawah lah. Apa, like, comment and subscribe channel aku. Okey geng, assalamualaikum.